Motor semane akeh masuk kena paku kabeh. Puluhan truk terkena ranjau paku di Tol Karawang. Sebuah video YouTube Randi Official menunjukkan sejumlah truk terkena ranjau paku di Jalan Tol Karawang, Jawa Barat. Para sopir terpaksa menepikan kendaraan di bahu jalan tol dan melihat ban bocor dipenuhi paku. Trontonku bocor kabeh trontone. Sobek apa mas pas ning tol dang paku pirang-pirange. Menggunakan bahasa Jawa, dia mengungkapkan kesedihan seluruh ban truknya bocor terkena paku dan memperlihatkan banyaknya paku menancap di ban mobilnya. Peristiwa tersebut mengundang perhatian banyak netizen dan meminta petugas mengusut dan menindak tegas pelaku. Bocor kabeh trontone malah kuwi tengen. Wah, iki motor sing kena paku, iki paku kabeh. Lho, iku motor semono akeh kudu kena paku kabeh. Berita viral. Jalani cili. Truk kesasar ke dekat makam, usai antar wanita cantik bikin warga pusing. Warganet dibikin heboh dengan beredarnya video dam truk nyasar di jalan sempit dekat kuburan di Pringapus, Ungaran, Jawa Tengah. Dari keterangan sopir, ia mengaku mengantar sosok wanita cantik. Terlihat truk dam dengan nopol H1272MY nyasar di area pemakaman desa, berhenti di ujung jalan cor pemakaman. Sedangkan di depan truk, sudah tanah dan jurang. Area makam itu berada di tengah hutan dan samping jurang. Dam siji punya cerita. Kondisi jalan pun cukup sempit sehingga warga bingung bagaimana truk tersebut bisa sampai di lokasi. Truk kemudian diganjal dengan batu, supaya truk tidak terjun ke bawah. Insiden itu pun membuat warga sekitar penasaran, dan berbondong-bondong melihat ke lokasi. Pernikahan Sultan di Pindrang, uang panai 300 juta rupiah, dan boyong 5 penyanyi Indonesia. Video viral menunjukkan pernikahan pengantin Bugis Pindrang Sulawesi Selatan, yang penuh dengan kemeriahan. Akun TikTok Dilastore 31, mengunggah beberapa momen pernikahan hingga sukses masuk pada FYP TikTok. Si pengunggah mengklaim, bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan Sultan. Pernikahan yang digelar pada 7 September 2022 di Benrange Desa Padaelo Kecamatan Matirobulu Kabupaten Pindrang Sulsel ini, dihadiri 5 penyanyi Indonesia ternama. Mulai dari Siti Badriah, Pasha Ungu, Selvi Lida, Rie Susan, dan Andra Debagindas. Warganet seakan takjub menyaksikan pernikahan meriah tersebut, bahkan banyak beranggapan, pernikahan itu berasa konser yang digelar di Pindrang. Wanita berkuku panjang, aksinya makan nasi padang jadi sorotan. Sosoknya viral, setelah Dewi Setiawati di akun TikToknya Dewi Yahya 79, memperlihatkan dirinya tengah makan di sebuah restoran Padang. Dewi dalam video tersebut menunjukkan, caranya mengambil nasi menggunakan kuku panjangnya, dan dimasukkan ke mulut. Tak pelak, video itu pun menarik perhatian publik hingga viral, dilihat puluhan juta kali. Dewi Setiawati mengaku, sudah sejak 12 tahun mulai memanjangkan kukunya. Dewi menyebut, saat ini dia memiliki kuku sepanjang 15 cm. Bahkan, kukunya itu bisa dijual seharga $3.000. Dua bocah SD tarik segepok uang dari ATM, bikin netizen terkejut. Dengan memakai seragam SD, kedua bocil terlihat memegang satu gepok uang pecahan Rp50.000 di tangan, sebanyak belasan juta rupiah. Sembari memegang sejumlah uang, satu anak SD tak bertopi menekan tombol penarikan uang di ATM. Momen tersebut diunggah akun TikTok Baskoro Wang, dan telah disaksikan jutaan pasang mata. Selain uang pecahan Rp50.000, anak tersebut memegang sejumlah struk transaksi dari hasil penarikannya. Pada akhir video, terlihat kedua anak tersebut bebut menunggu uang keluar dari mesin ATM. Netizen pun langsung berkomentar tentang kejadian cukup langka dalam video tersebut. Pemotor terjatuh ke selokan hingga berlumuran lumpur, mendadak jadi fenom. Video yang diunggah oleh akun Instagram Undercover ID, memperlihatkan seorang pria pengendara motor bersama dengan sejumlah anggota polisi. Video tersebut menjadi viral, lantaran menunjukkan seorang pria yang motornya sedang terjatuh ke dalam selokan, dan sekujur tubuh hingga wajah sang pria itu pun terlihat berlumuran lumpur berwarna hitam, dan menjadi mirip Venom.
Berdasarkan komentar yang terdapat pada akun Instagram tersebut diketahui, bahwa sang pengendara motor itu terjatuh ke dalam selokan, lantaran banting setir ingin menghindarkan diri dari tilangan polisi. Heboh video mesum dalam mobil di Bali, polisi mengaku kesulitan cari pelaku. Video porno berdurasi 29 detik, beredar luas di media sosial. Sepasang laki-laki dan perempuan, terlihat melakukan aksi asusila di dalam mobil yang tengah melaju. Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Bali, AKBP Nanang Prihasmoko mengatakan, jajarannya kesulitan mengungkap pelaku video tersebut. Dari video tersebut, petugas hanya mengidentifikasi busana yang digunakan kedua pelaku. Selebihnya, petugas kesulitan mengungkap petunjuk lain. Pasalnya, video yang beredar sebagian gambarnya disamarkan, dan mobil yang dikendarai tengah melaju sehingga tak dikenali lokasinya. Kakek-kakek jual air mineral di puncak Gunung Penanggungan, bikin warganet salut. Saat berada di puncak gunung, sang pendaki merekam aktivitas seorang kakek-kakek yang menjajakan jajanan serta minuman. Tampak dia membawa 3 tentengan tas plastik, mengenakan jaket coklat, dan senter di kepalanya sedang membereskan dagangannya. Kakek ini jualan jajanan berdua. Buat 10.000, bukan 15.000. Dari suara dalam video diketahui, kakek ini jualan pisang goreng, Aqua Rp20.000, Pokari Rp15.000. Warganet menanggapi, harga minuman kemasan yang dijual sang kakek termasuk wajar. Bersyukur ada yang jualan sampai puncak, karena biasanya di beberapa gunung, ada warung-warung, tapi hanya di jalur trek saja, tidak sampai puncak. Satu keluarga bongkar celengan isinya bikin melomo, disebut Sultan Recehan. Ada sekitar 7 anggota keluarga yang ikut menghitung uang tabungan koin tersebut. Bekas toples yang digunakan sebagai tempat menabung pun, masih nampak di dekat mereka. Sejumlah toples bekas tersebut, nampak ditumpuk usai dikeluarkan isinya. Setelah dikumpulkan, uang koin tersebut dimasukkan ke dalam plastik agar kemudian lebih mudah untuk dihitung totalnya. Tidak diketahui total dari tabungan tersebut, namun dapat diperkirakan, jika total tabungan tersebut sampai jutaan. Sang pemilik video yang mengabadikan momen tersebut pun ungkap harapan semoga, uang tabungan tersebut bisa digunakan untuk ibadah umroh ke Tanah Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Koin-koin, saya sungguh mangkat umroh. Bismillah, mugi berkah. Pria parubaya nekat bersepeda sampai Mekah, demi misi mulia. Di akun Instagram Andreli48, pria dengan tekad luar biasa itu bernama Hamid, seorang warga berusia 52 tahun asal Desa Balirejo, Kecamatan Pelaihari, Kalimantan Selatan. Namun, ibadah ternyata bukan satu-satunya alasan Hamid. Semangat. Ya, Pak. Jadi, Pak. Misi yang kedua, untuk mencari bahan dalam penyelesaian buku tentang Islam. Sehingga, nantinya saat berada di daerah lain, bisa saling menggali bahan dengan ormas-ormas Islam maupun tokoh agama. Hamid mematok waktu sekitar 8-12 bulan, untuk perjalanan hingga kembali ke Tala lagi. Misi yang cukup nekat ini, ternyata juga telah mengantongi dukungan dari Dispora Tala, dan komunitas sepeda.